Yo, halo, assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel saya. Jadi kali ini saya akan unboxing sedikit review dan akan langsung pasang plat cover plat nomor untuk seluruh motor ya. Tapi saya akan pasang saat ini di Honda Sonic 150. Ini harganya Rp50.000. Saya beli di Shopee. Rp50.000 itu belum termasuk ongkos kirim ya. Ini ongkos kirimnya Rp10.000. Dan ini untuk kardusnya sangat aman ya, bungkusnya sangat tebal. Jadi dia itu ada kardus bawaan, terus dibungkus lagi oleh kardusnya. Dan kita langsung buka aja. Ini mereknya TGP ya. Jadi TGP itu dia banyak bikin aksesoris motor, mulai dari ada spion, ada piso, ada visor. Awalnya aku itu mau beli yang dari kaca akrilik. Nah, cuman waktu aku nanya itu di daerah Cimahi itu harganya Rp150.000. Jadi aku beli ini aja, cuma Rp50.000. Tapi secara tampilan ya gak jauh beda ya sama yang akrilik itu, karena ini juga terbuat dari akrilik ya. Di dalam paketnya kita dapat 3M sama baut-baut. Tapi kalau baut yang untuk ke plat besinya itu nggak ada ya, jadi kita harus beli sendiri. Ini modelnya itu agak sedikit melengkung kayak layarnya Samsung Galaxy S6 dulu, jadi kayak model Edge begitu. Bahannya cukup tebal, cukup kuat ya. Kita langsung pasang aja untuk 3M-nya. Jadi pasang 3M ini biar nanti nggak goyang-goyang untuk plat nomornya. Biar kalengnya itu makin kuat ya, menempel di dudukannya. Kita dapat ini ya, dapat 8 ya. 4 buat yang satunya, yang 4 lagi buat di satunya lagi. Nah, ini untuk baunya itu nggak bisa masuk. Jadi kegedean. Jadi kita itu harus pasang baut 10. Nah, yang model seperti itu, soalnya kalau baut yang tadi itu nggak bisa kegedean. Nah, ini aku udah pasang. Nah, baut-bautnya itu aku beli terpisah ya, soalnya nggak dapat di paketannya. Tadi beli 6.000. Nah, ini udah pasang. Hasilnya seperti ini. Ini sih menurut aku komen banget daripada yang bawaannya itu. Tampilannya lihat ya, agak melengkung begitu di ujungnya. Cuman di ujungnya aja, kalau di tengahnya itu enggak, di tengahnya rata, pas mau ke ujung dia sedikit melengkung. Jadi tampilannya itu lebih bagus lah kelihatannya.
di akriliknya lumayan rapi kok, dan bening.